CSIS juga merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan program kerja pemerintah. Hasilnya 72,9% rakyat mengaku puas dengan kerja dan program pemerintah Jokowi JK. Selain itu, kemantapan pilihan pada pemilih Jokowi Ma'ruf lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih Prabowo Sandi. Survei menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 1.960 responden yang dipilih secara acak bertingkat mewakili 34 provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Dari 5 instrumen yang dinilai, sektor infrastruktur dan pendidikan paling tinggi nilainya yaitu di atas 70%. Sementara sektor Polhukam, hubungan internasional dan ekonomi berada pada angka 60%. Sementara pendukung Jokowi Ma'ruf yang menyatakan sudah mantap dengan pilihannya sebesar 84,4%. Hal ini tidak berbeda jauh dengan pendukung Prabowo Sandi yaitu sebesar 81,3%. Meskipun dalam 3 putaran debat ini tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap suara kedua pasang gitu ya. Pasang 01 di angka 50 sampai 55, 02 30 sampai 35 tidak terjadi perubahan yang besar, tapi saya yakin percaya bahwa faktor debat akan menentukan perubahan pilihan itu, terutama pada level kelas menengah, ya, kelas menengah dan terutama. Tapi secara umum debat mempengaruhi. Kenapa begitu? Karena pertama magnitudenya tinggi, 60% orang tonton debat. Magnitude debat jauh lebih tinggi dibandingkan kampanye Akbar, ya. Kalau kampanye Akbar berapa titik sih kandidat bisa jangkau gitu dan berapa orang yang bisa di